Pemirsa, cemburu buta seorang suami membunuh teman dekat istrinya di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Gresik, Jawa Timur, seorang remaja ditemukan tewas mengapung dengan kondisi tangan terikat. Abdul Mufid tewas di Kampung Bogor, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas setelah dianiaya pria yang cemburu kepada korban. Pelaku menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam karena emosi melihat korban bermesraan dengan istrinya di tepi jalan. Ya jelas sakit hati yang namanya masih istri sah saya, Pak. Surat nikah masih ada. Semua komplit gitu. Masih sah istri saya. Pelaku yang hendak pergi ke Babelan di tengah jalan melihat istri dan korban duduk berdua bermesra-mesraan. Dengan dilihatnya peristiwa tersebut, akhirnya pelaku pulang ke rumah ngambil senjata tajam berupa curit. Bersama tersangka, polisi menyita celurit sebagai barang bukti dan menahan pelaku dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.